Agenda Presiden Joko Widodo pada hari ini, Kamis 8 Januari 2015, terbilang tidak biasa. Presiden yang akrab disapa Jokowi mengajak para awak media yang bertugas di lingkungan istana untuk makan siang bersama. Acara makan siang ini diadakan secara dadakan, padahal sebelumnya bekas Gubernur DKI Jakarta itu masih sibuk menggelar rapat dengan beberapa menteri di Istana Kepresidenan. Makan siang bersama para pemburu berita digelar di sebuah restoran seafood di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setibanya di tempat makan, Presiden Jokowi langsung menyapa para wartawan. Aneka ikan, kepiting dan cumi menjadi menu makan siang yang menggugah selera Presiden Jokowi.